Biarpun tidak pernah terlintas untuk menukarkan nama berbintikan bapa kandung, namun anak kepada pengacara dan penyampai radio popular Halim Osman iaitu Mira Natasha Abdullah 27 tahun bersyukur dengan tawaran Jabatan Pendaftaran Negara JPN membantu bapanya sekiranya berhasrat menyelesaikan isu berkenaan. Kata Mira, dia hanyalah seorang anak dan keputusan itu seelok-eloknya dibuat oleh ibu bapanya. Cuma adakah mereka bersedia untuk menukarkan nama itu dan buat macam-macam? Bila kita buat sesuatu benda, ia akan beri kesan kepada banyak pihak di sekeliling. Jadi untuk mereka cari saksi, cari balik dokumen akan menyusahkan. Saya juga tak tahu sama ada ibu bersedia untuk lalui satu proses yang panjang dan mungkin boleh mengganggu emosi. Saya pasti ia bukan sekejap dan sekarang apabila macam-macam cerita keluar, ia bukan sahaja mengganggu ibu dan bapa tetapi juga ramai pihak. Terdahulu Harian Metro melaporkan, Ketua Pengarah JPN Datuk Roslin Joso berkata pihaknya sedia memberikan khidmat dan nasihat dan panduan berkenaan identiti Mira Natasha yang tidak berbintikan nama Halim. Menurutnya, Halim hanya perlu hadir ke ibu pejabat JPN di Putrajaya bersama dokumen berkaitan bagi memudahkan pihaknya menentukan kaedah terbaik menangani isu itu. Dalam pada itu, Mira mengharapkan perkara ini selesai dan cukup-cukuplah beberapa minggu ini mereka dihujani dengan berbagai persoalan daripada netizen dan keluarga sebelah bapanya. Siapa yang tak nak berbintikan bapa sendiri? Lagi sedap nama saya Mira Natasha Abdullah binti Abdul Halim. Namun ini bukanlah satu keputusan yang saya boleh buat. Proses panjang tak apa, tapi saya takut emosi orang-orang sekeliling saya terganggu. Mak saya pun tak nak terbabit bagi kenyataan langsung. Saya faham semua pihak netizen nak bantu, tapi sekarang dah 27 tahun. Kalau 10 tahun atau 20 tahun dulu, mungkin saya sangat teruja. Sekarang saya dah biasa dan kalau tukar pun untuk apa?